Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ferry Siva Official. Oke teman-teman, kali ini saya akan tutorial ya, mencari channel TV sub dengan tipe 4TC60CHK. Nah ini dia pertama-tama ya teman-teman ya. Tuh langsung saja di remote ini sudah tertulis seperti ini tampilannya remotenya ya. Nanti dapat. Terus tinggal kita yang namanya tekan yang namanya input teman-teman. Tuh input, dan kita tekan nanti next tampilannya seperti ini teman-teman. Jika teman-teman ingin mencari channel itu antara dua, digital TV atau analog TV, itu langsung saja yang namanya ditekan yang namanya remote. Tuh, di menu. Nah, ini dia ya. Tampilannya nanti seperti ini teman-teman. Tuh, tinggal digeser ke pengaturan awal yang layarnya ada biru ya teman-teman ya. Tinggal geser ke scroll di remote ada tuh. Mau kiri mau kanan terserah ya. Tinggal kita scroll ke kiri dan lanjut ke bawah teman-teman, ke pengaturan digital. Tuh seperti ini. Tinggal ditekan scroll ke bawah ya. Dan tinggal oke enter, langsung kita ke pencarian otomatis. Nah, ini dia. Ini di TV, di TV analog TV teman-teman. Tinggal dua-duanya kita cari ya. Nanti next ini akan mencari dapat digital TV, analog TV semuanya dapat. Tapi next jangan lupa untuk yang namanya dicolok antena teman-teman. Tuh, karena TV LED ini seperti ini itu wajib sekali ya pakai yang namanya antena. Nah ini aja ya, jadi sangat simple, lebih mudah, lebih praktis. Oke, ini aja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best untuk pemakaiannya.